Halo guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengenalkan kepada kalian 7 alokasia eksotis. Alokasia adalah suku atau keluarga talas-talasan. Mengapa disebut alokasia? Sebab anakan baru terpisah dari umbi utama. Perbedaannya dengan caladium atau keluarga keladi, umbi utama mengeluarkan tunas baru yang nantinya akan jadi anakan keladi. Ini dia koleksi alokasia aku guys. Yang pertama ini ada alokasia tengkorak hijau. Yang kedua ini ada alokasia neon. Kenapa disebut neon? Karena tulangnya menyala di saat gelap. Yang ketiga ini ada alokasia sente hitam. Ini kalau ditempatkan di tanah, tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Bisa lebih loh. Yang keempat ini ada alokasia longiloba silver. Kalau udah dewasa, tulang daunnya berwarna perak dan daunnya ini bergelombang. Dan alokasia ini sangat disukai ayam, makanya di sini masih kecil, habis masa pemulihan, habis tinggal bonggol bawahnya. Yang kelima, ini ada alokasia Amazon hijau. Daunnya bergelombang, tulangnya perak. Yang keenam, ini ada alokasia Kulkulata atau talas Cina. Daunnya mirip hati ya, cantik. Yang ketujuh, ini ada alokasia kuping kelinci. Daunnya hijau, tulangnya berwarna perak. Oke guys, sekian dari video aku. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching ya.